Hai, para pembelajar. Now, it's been a while kita melakukan peer challenge. Sejak, it's been a while ya. So, kita melakukan peer challenge sekali. Peer challenge kedua, kali ini adalah menggunakan sub-procedure dan function. Sebutkan, kita buat aplikasi apapun, tapi harus dengan sub-procedure dan function. Tantanglah rekan-rekan Anda. Tantangkan rekan-rekan pembelajar Anda. Kita melihat seperti apa bentuknya. Tadi kan setelah AI, kita bisa aja membuat AI dengan prosedur dan function. We can try that. So now, let the challenge begin. Silakan diskusi di forum. Silakan menyampaikan tantangan Anda. Kita akan diskusi sana. Kita siapa tahu kita bisa belajar bersama sana. Okay? Now, try, have fun, and then share. Thank you.